Bismillahirrahmanirrahim. Tahu seorang akan ada api situ, ya, di suatu tempat dengan tak ada apa-apa dalil yang menunjuk atas adanya itu, hanya semata-mata umpama dengar jua. Ya, dia tahu ada api tapi tak ada dalil. Dia dengar-dengar di situ ada api. Maka seolah-olah hatinya itu di dalam gelap. Kerana apa? Tak dapat apa-apa sesuatu yang menerang, mana yang menunjuk dalil. Dal akan dia sebagai dalilnya. Sebab dia suruh, Nabi suruh, tafakkaru fi khalqillah. Pian amar tafakkaru, bertafakur kamu, memikir kamu. Ai lisidlal, ambil dalil. Itu maknanya mengambil dalil itu wajib. Bahas satu sifat, dia ada tiga wajib. Ya, tiap-tiap sifat 20 tu satu sifat, tiga wajib syar'i dia. Kita kata kudrah. Yang pertama, wajib kita i'tikad. Yang kedua, wajib napikan dia punya lawan, al-ajiz. Ya, makna kita wajib napikan. Dan ketiga, iqamatul dalil, mendirikan dalil. Ya, itu tiga, tiap-tiap sifat, ada tiga fardu ain tu. Ha. Maka kalau orang tidak ada dalil, hanya itu jadi dia. Mereka tidak kuat. Ya. Dan dalil itu kurang kuat kerana ia asapnya jua tiada seperti lihat, ya, diri api sendiri pada kekuatannya. Orang tahu ada api dengan orang tengok api itu, dengan orang mengambil sekadar dalil asap. Ya, tu asap ada tu, adalah dengan orang tadi pergi tengok, nampak tu api mana kuat. Tentulah kuat orang yang tengok. Tengok dipanggil terbuka. Kalau dalil itu dipanggil, ya, kalau usuluddin dia panggil dalil wal burhan. Kalau naik peringkat atas dia panggil mukasyafah. Dibukakan pandangan mati dalam, ya. Ha, dengan dia panggil syuhud akan Allah Subhanahu taala bizauq widan syuhudian. Itu beza antara makrifat ahli zahir dengan ahli batin, ya. Maka dengan cerah hati, dengan cahaya pelitanya itu, ternapilah daripadanya itu oleh zan, ya, oleh kerana terangnya cahaya nur tadi, zan, syak, waham yang di dalam hati itu, ya, dan bergantilah padanya oleh yakin, yakni keputusan, mana cerak putus atau betul benar pada pihak yang tertentu itu juga, iaitu ada api. Ha. Bah, marifat pada ahli zahir apa dia panggil? Eh? Iaitulah mengenal Allah Ta'ala dengan dalil tadi. Apa ta'rif dia? Al-jazmun mutabik lilhaq an-dalilin. Ya. Marifat pada ahli usuluddin daripada al-jazmu satu, mutabik lilhaq dua, an-dalilin tiga. Itu ain marifat peringkat syariat. Al-jazmu mana jazam, ya, jazam mana keluar apa? Syak, zan, waham. Dalam akidah tak boleh syak, zan, waham, kufur, tak sah iman dia. Ya, kalau zan dalam fiqah tak apa, kita ijtihad tu buat fiqah, buat usuluddin tak boleh. Kalau di zan dengan Tuhan, habis kufur dengan dia. Was-was lain, ya, kita yakin bahawa cucuk itu buat lain. Ini dia sendiri, dalam kalbi dia tu pegangan dia ada zan, syak, waham dengan Tuhan, maka tak sah iman dia. Dia mesti jazam. Itu makna mengenal makrifat pada peringkat syariat. Al-jazmu, kemudian mutabik lil-haq. Dia mesti sejajar dengan sebenar. Allahu ahad, Tuhan tunggal. Ya. Dia kalau jazam tapi tak mutabik lil-haq. Contoh, inna allaha salisu salasa. Puak-puak Kristian yang sesat barat tu, dia kata Tuhan tu tiga daripada tiga. Satu daripada tiga. Dia pegang betul tu, dia pegang kemah tu, yakin. Tapi tak mutabik lilhaq, dia tak sejajar dengan kebenaran. Maka itu bukan makrifat, panggil jahil. Jahil, jahil murakab, jahil. Persusun jahil, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Ha, ya. Kemudian andalilin, al-jazmu mutabik lilhaq andalilin, kena ada dalil. Ya, bahawa dipanggil itu ain makrifat. Makrifat peringkat syariat bid dalil. Berkata andalilin, dia mengenal Tuhan dengan dah dalil. Ha. Adapun makrifat ahli kashfin, dia makrifat bil kashf, dengan pembukaan. Ya, mengenal sini dengan ilmu. Dia naik seperingkat lagi, bukan ilmu, dia riyadah wal mujahadah. Itu panggil al-ishtighal dengan Tuhan, sungguh-sungguh zikir, sungguh-sungguh.
ya, istighal, tumpukan perhatian abau di hadiah kita al halawat zikr, kemanisan zikir. Dan bila hadiah halawat zikir, dia akan pergi sampai peringkat asyikani wa asyiktuhu, ya, aku asyik akan daku, aku asyik, mana dia dapat satu makam asyik hati dia. Bila asyik, baru dia panggil apa? Rafa'tul hijab, dia buka hijab. Buka hijab dia panggil kashbin, muka syafah. Kalbi dia dibukakan sentiasa hudur dengan Allah SWT. Maka pengenalan ni akan dibincang di sini, tuan. Ya, jadi, tuan pengarah dia buat dua sekali. Habis. Maka dengan sebab cerah hati, situ bawah. Maka tahu seorang ada api, ini misal di bawah, di satu tempat dengan lihat akan diri api sendiri, ya, bukan akan dalil, apa dalil asap tadi, ya, ha, juga itu dia panggil seolah-olah pasang pelita besar di dalam hatinya, terang maknanya, ya, maka kuatlah cerahnya lebih daripada cerahnya dengan dalil asap. Maksud dia mengenal dengan dalil, mengenal dengan muka syafah, dengan muka syafah lagi kuat. Itu muka tu kan. Ha, tu. Kemudian tahu seorang ada api di satu tempat dengan lihat diri api, dia nampak sendiri, serta mubasyara dengan dia, yakni bercampur gaul dengan umpama peringat akan dia. Teringat, dia peringat ke badan dia, musim sejuk, dia tengok api ada, dia peringat ke badan. Ada lagi kuat, ya. Ha, tu. Dan bercara akan dia, iaitu apa, ha, api tadi dia tiup, dia besarkan lagi misalnya ni, dan pisahkan dia, usahakan dia, dan duduk, ya, maknanya dekat-dekat api tadi, seolah-olahnya pasang pelita yang sangat cerah atau banyak butir, maknanya apa tu, ejaan apa tu, tak terang. Ha? Nampak apa ejaan itu, banyak butir, ha? Elektrik, ha. Bahaya idea ni. Elektrik, ha, elektrik kan. Mana banyak karen ni, maka alangkah kuat cerahnya, ya, dan sebenar keyakinan ni. Mana nak bandingkan kekuatan antara dalil wal burhan dengan zauq wijdan, syuhud wal ayan. Itu beza warna dia dua. Di pengenalan tu ada dua jenis. Satu dengan ilmu, satu lagi dengan riyadah wal mujahadah. Kemudian satu lagi, idrak seseorang akan Allah, mendapat seseorang tu akan Allah, apa makna dia? Yakni dapatnya akan dia bukan dengan dalil dan bukan dengan musyahadah, hanya dengan seteguh-teguh pegangan hati dan sekemah-kemahnya kerana mengikut bagaimana pelajarannya atau gurunya itu, seolah-olah hatinya itu dalam gelap, ya, dalam gelap, tak dok baginya itu nur, tak dok. Dia baca habis baca Kelantan habis tuan. Ya, tak dok nur dalam nur dalil dan nur musyahadah, yakni tak dok baginya ilmu dan makrifat yang hasil daripada dalil dan musyahadah. Ini dipanggil apa? Taklidun, ya, taklid. Dia taklid tak semestinya taklid orang, ada taklid kitab. Kita mengaji kitab Usuluddin, ya, pegang kitab, tok guru pegang, kita pegang, tok guru baca, kita dengar tapi tak faham, ya, akhirnya dia taklid kitab, dia baca dalil. Sebab Imam Usuluddin mesti nampak cerah pada suluhan akal, sehingga kalau orang tutup kitab, sarah kita nampak satu, baru dipanggil orang tu dapat membina dalil, baru dilepas daripada mukallid yang dikhilafkan ulama sah iman atau tidak. Dan, ya, sebab kalau taklid tak kuat, man qallada fi tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi, orang yang taklid dalam salah Usuluddin ni iman dia lam yakhlu min tardidi, dia tak sunyi pada bergonggah, dan tak kuat tuanannya, ya, ha. Kemudian disebut sini makrifat seorang akan Allah Taala, yang dikenal akan dia dengan musyahadah akan dia. Dia musyahadah dengan apa? Dengan basirah. Bukan musyahadah dengan basar.
Kalau basah mata luar, basirah mata dalam tu. Dengan makna dia duduk dalam makam al-ihsan, ada di situ apa? Muraqabah dan musyahadah. Seolah-olah hatinya itu cerah dengan nur musyahadah, terlebih cerah lagi daripada nur dalil. Nah tu. Yani makrifat yang hasil daripada musyahadah, terlebih makrifat, terlebih kenal ya, daripada makrifat yang hasil daripada dalil. Sebab dalil dia hanya apa? Dapat membina akidah. Kalau musyahadah dia akan membina apa? Al-qurbah. Ya, takarub, pendekatan lebih dekat. Itu beza dia. Pegang dengan rasa, zauq, tak sama macam ni. Ha. Yang hasil daripada musyahadah itu terlebih makrifah daripada makrifat yang hasil daripada dalil. Itu nak sekali nak beza dua itu. Maknanya dia kedudukan yang ini lebih tinggi. Akan belakang dia akan bahas lagi lah. Ya, kayu. Kemudian makrifat seorang akan Allah Ta'ala dengan musyahadah akan dia dengan basirah, dengan mata dalam. Dia susunan dia apa? Bawa apa? Muhasabah. Kemudian muraqabah. Kemudian bagi musyahadah. Lepas tu boleh suluk kan? Dalam suluk ni kan nak letak muraqabah pun nak pakai. Ahadiyah, ma'iyah, mutlak, ya, muraqabah, akrabiyah. Dia macam-macam jenis muraqabah. Semua diambil daripada Quran tu. Dia muraqabahkan dari Quran dengan kafiat-kafiat yang ada. Nah, supaya tetap baulah hati kita tajam pandangan makrifat. Hadid basaral iman bil muraqabah. Ya, asah. Ya, maknanya iman kamu tadi dengan muraqabah. Banyak muraqabah, bercepat dia meloncat kepada musyahadah. Allah Karim. Makrifat seorang akan Ta'ala dengan musyahadah akan dia dengan basirah, mata dalam, serta mubasyarah dengan dia. Apa maksud mubasyarah ni? Ya, yakni bercampur gaul dengan dia, yakni serta berlamaan musyahadah akan dia. Berlamaan mana kekal lah, dan berkekalan atau tafsir mungkin atau berulang-ulang kalinya. Alangkah cerah hati dan rata cerahnya dan haknya, yakni sebenarnya. Ya, itu maksud dia apa? Isu kita banyakkan muraqabah dan musyahadah akan Allah Ta'ala, maka dia akan lebih kenal dan lebih dekat, lebih terang kedudukan dengan dia. Dan dengan musyahadah dia akan terangkat, maknanya hijab dia dengan Tuhan dan terlepas daripada segala afatun nafs, segala penyakit hati akan lepas. Ya, pemadam al-abdu lam yashid awsab rabbi al-azimah la yumkinu an yakhruja min awsab an-nafs al-la'imah khurujan kulliyan. Selama hamba, selama hamba tu tak duduk musyahadah, dia tak mungkin boleh keluar daripada sifat-sifat nafsu yang keji secara total. Dia tak ada keluar kan? Kecuali pump, dia buka dia. Sebab hati bila pump terbuka nur musyahadah dengan Tuhan, dia takkan pandang makhluk ini kan? Ya, lenyap. Dia tak boleh berkumpul dua tu. Tak boleh kumpul dua. Anta ma'al akwan ma'alam tu syahid al-muqawin. Kamu diikat makhluk selama kamu tidak syuhud akan Tuhan. Mafhum mukhalafah dia, kau syuhud Tuhan, yang ni akan terpadam. Ya, itu peringkat musyahadah terlampau hebat. Dan kemanisan yang amat dahsyat di dengan Tuhan ni. Lepas tu dia akan bersih. Itu dia punya apa? Kunci pembersihan kalbi ialah syuhud akan Allah Ta'ala. Habis, maka dengan sebab tak ada ketetapan hati ila akhir wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Allah. Allahumma ufirna ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, nyebut makan bawah ni. Mari kita makan. Ya, Karim.